Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Iqbal Azri dan hari ini saya ingin berkongsi sedikit sebanyak mengenai Gravity Rush 2 untuk PlayStation 4. Jadi kalau korang sebelum ni dia pernah main Gravity Rush, then tak ada masalah lah. Tapi kalau ni first time main Gravity Rush 2, untuk makmum korang, dia sambungan daripada Gravity Rush 1. Dia muncul lah dekat pulau baru ni. Tapi dia muncul dekat kapal terapung yang menjalankan aktiviti melombong jam. Tapi saya lebih nak kongsi sedikit apa benda Gravity Rush 2 ni dan kenapa. Best dia sebab kita akan kawal pusat Gravity Cat dan dengan cara ini kita jatuh ke arah gravity tersebut. Saya sebut jatuh, bukan terbang. Sebab kalau terbang macam Superman ke Batman ke siapa-siapa man ataupun kapal terbang sekalipun, dia punya terbang tu mungkin bersikap aerodinamik sikit lah kot. Tapi Cat ni dia mengawal gravity. Jadi kita kena float, tekan butang awan, kita akan terapung sekejap dan kita boleh select kat mana pusat gravity yang akan jadi hala tuju. So katakanlah saya tala kat dinding tu, dinding tu lah akan jadi lantai tempat Cat berpijak dan Cat dari tempat asal tu dia akan tertarik ke arah tu sebab itu jadi pusat gravity dia. Jadi bila pemain faham yang kita jatuh ke sana, jadi senang nak navigate. Sebab kalau tak kita rasa kita macam terbang, sebenarnya bukan. Dengan kita manipulasi gravity ni juga, kita pun boleh memusatkan serangan. Contoh macam kalau kita nak tendang penjahat tu, kita targetkan dia guna R stick, targetkan dia, tekan petak dan kita akan sepak ke arah dia. Ataupun kita boleh tekan bulat untuk grab barang-barang, grab kotak, sofa ke apa benda semua, kerusi ke, kita select dekat musuh, kita tekan bulat lagi sekali dan kita akan baling objek terus ke arah tu. Jadi dua tu adalah bentuk serangan asas dalam Gravity Rush tu. Masa awal permainan, pengguna akan banyak berlatih macam mana nak serang, macam mana nak kejar, macam mana nak float, ada siap lumba-lumba dengan burung lagi ya. Satu perkara menarik mengenai Gravity Rush tu sebab ada 3 pilihan Gravity Style. Gravity Style pertama adalah mode normal di mana berat Cat tu berat normal lah dan tahap kekuatan gravity adalah normal. Jadi tendang pun macam biasa, baling pun macam biasa. Style yang diperkenalkan kedua adalah Lunar Style. Lunar Style ni sebut Lunar pun kita ingat bulan. Dan bulan gravity dia kurang daripada di bumi. Jadi macam bila guna Luna Style, kita boleh melompat dengan lebih tinggi. Pemain yang mengawal Cat boleh menjejak macam daun, permukaan air, permukaan gas. Dia boleh jejak. Kalau guna gravity biasa, dia akan poof, tembus ke bawah. Dan bila melompat lagi tinggi atau lagi jauh, dia boleh lompat dari pulau ke pulau. Tak payah gigih nak guna kuasa gravity lah, which is memang jimat kuasa lah. Tapi masa berlawan juga penting. So bila kita macam nampak ada musuh nak lawan, nak datang, nak serang, kita boleh lompat dengan lebih senang. Kalau kita lompat pada gravity normal, lompat biasa je. Kalau gravity Jupiter, kita lompat sikit je lah. Jadi saya cerita pasal gravity Jupiter. Pada Lunar Style ni, dia bukan semata-mata pergerakan, tapi serangan pun ada efek dia juga. Pada Lunar Style, kita boleh gunakan wormhole kick. Kita sepak, dia macam kita guide kejap, dia wormhole, dia terus ke depan, sepak musuh. Bertalu-talu lah. So korang dah tengok kan macam ni wormhole kick kan? Memang macam syumpur dalam bleach lah. Tak cakap apa. Dan kalau kita guna balingan, kita akan grab item tu. Bila baling kena dekat musuh, dia akan kena bertalu-talu. Dan itu adalah Lunar Style. Yang style ketiga adalah Jupiter Style. Jupiter Style ni sebut planet Jupiter, kita ingat planet yang berat. So tarikan gravity akan bertambah, Cat akan menjadi macam berat dan dia jalan pun macam ada bit lembab lah sikit. Tapi dia lompat pun tak tinggi juga. Tapi kenapa ada Jupiter Style ni? Sebab serangan dia semua ada splash damage. Daripada langit tu kita tunjal ke lantai dengan kedai-kedai kat tepi tu semua hancur lah. Memang disaster gila kan. Sepanjang memainkan permainan ni, apa yang saya memang paling suka bila kita bebas bergerak. Dan ada sebab kenapa bandar-bandar dalam Jirga Palarau dengan Hexaville ni direka terapung. Supaya kita boleh pergi ke bawah bandar tu dan ada boleh kutip jam. Dan jam ni lah akan digunakan untuk menaik taraf kuasa Cat. Macam berapa banyak item dia boleh pegang, berapa jauh dia punya tendangan wormhole kick tu boleh pergi masa first time buat. Dan tu semua ada berkaitan lah. Tapi bila kita jalan-jalan, bila jatuh ke gravity,
memang best. Biasanya jam-jam ni semua dia akan tersembunyi dalam tempat yang kalau kita tak guna kuasa gravity memang takkan dapat lah. Dan dalam Gravity Rush 2 ni benda-benda baru yang boleh diperkenalkan. Ada mode terjahan, kita boleh cari harta karun. Kita hanya boleh jumpa harta karun bila ada orang lain. Ini kena ada sokongan atas talian lah, online support. Kita boleh dapat gambar, oh ni kat sini ada harta karun. So kita kena tengok gambar tu, tengok bentuk tu kat mana, cari, buatan nanti ada bunyi tit 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 tit, nanti akan jumpa harta karun. Dan bila kita jumpa harta karun, kita kena tangkap gambar dan hantar kepada pemain lain. Dan sokongan atas talian dalam Gravity Rush tu memang ada pelbagai. Kita boleh lumba antara satu sama lain, tapi maksudnya dari segi dia dah yang pre-record. Dan kalau anda pergi ke stage Delvul Trench Mine ni, iaitu satu tahap yang kita boleh cari gali gem dan juga talisman, saya akan explain sebentar lagi. Kita pun boleh nampak mayat pemain lain. Kita boleh ambil barang yang dia dah gali. Dan Delvul Trench Mine ni, dia ada 30 level yang makin lama makin ke dalam. Tapi kalau mati sekali, kena repeat daripada tahap nombor 1. Tadi saya sebut pasal talisman. Talisman ni benda yang macam soket. Dalam Diablo kan ada soket. Kita pakai Emerald, kita punya critical hit tu tinggi. Tapi kat dalam ni ada talisman, nama dia boleh naikkan kuasa-kuasa yang mana satu, Luna ke Jupiter ke, ataupun ketiga-tiganya sekali. Dan ia salah satu perkara yang menarik, tapi saya tak dapat nak explain sebab saya sibuk menghabiskan jalan cerita utamanya. Saya dah habis main game ni. Overall memang sangat berpuas hati. Dia boleh katakan ada kategori indie sedikit. Dia macam Portal. Siapa buat game macam Portal lah? So kat sini, siapa buat game macam Gravity Rush? Mungkin ada, mungkin saya je yang tak tahu kan. Tapi nilai replayability dia, nilai kecomelan dia, nilai aktiviti dia memang mengasyikkan. Memang Gravity Rush tak dapat menandingi AAA. Tapi saya rasa tak mustahil kalau Gravity Rush 3 ke yang akan datang, dia akan diberi treatment tahap seperti AAA. Apapun, korang kena cuba game ni dan kongsikan pendapat anda mengenai game ni. Jadi itu sahaja kupasan ringkas mengenai Gravity Rush 2 bersama saya Irfan Azri untuk Amaz Bapak. Bye.